Nah guys, untuk strategi YouTuber itu banyak banget ya, karena strategi YouTuber itu macam-macam versinya itu berbeda-beda tergantung konten kreatornya. Strateginya itu dari dapatkan video panjang, gimana caranya dapat video panjang itu banyak penontonnya, banyak view-nya, banyak jam tayangnya naik, subscribernya banyak. Kalian juga bisa buat video singkat secara video short, video singkatnya itu bisa benar-benar kalian buat semenarik mungkin, tidak bertele-tele, pada intinya aja target penonton kalian tepat. Jadi kemungkinan itu strateginya itu penting dari beberapa poin, kata kunci, judul, segala macam. Intinya itu kalian harus percaya diri buat konten-konten semenarik mungkin versi kalian. Hai guys, kita masuk ke poin ketiga ya, langsung aja kita ke materinya, yaitu strategi YouTuber pemula versi Nani Channel ya. Di sini aku kulik secara singkat tanpa bertele-tele, karena kalau misalnya kebanyakan ngomong pun gak bagus untuk yang nonton ya, jadi kemungkinan itu bakalan di skip ya. Jadi langsung aja kita ke materinya. Nah, strategi untuk kalian YouTuber itu yang pertama itu kalian buat video panjang. Dari video panjang itu kalian buat video itu jangan bertele-tele, karena orang itu males untuk tahu segala macam tentang cerita segala macam dalam video kalian. Intinya itu to the point aja. Dalam video kalian, dalam penyampaian video panjang itu tidak bertele-tele, tidak berlebihan, pada intinya aja orang nonton. Jadi biasanya itu kalau orang nonton itu pada intinya aja. Video panjang nya itu tentang apa? Nah, strategi video panjang. Strategi video panjang itu pastikan video panjangnya itu yang menarik, tidak bertele-tele, pada intinya yang pasti kalau video panjang itu untuk bisa mendapatkan jam tayang lebih banyak, view lebih banyak, kalian bisa selipkan iklan di durasi lebih panjang atau minimal 8 menit itu kalian bisa selipkan di video panjang. Kemungkinan itu video panjang itu mendukung konten kalian itu bisa mendapatkan penghasilan lebih banyak. Nah, dari video panjang itu kalian buat video itu di 30 detik pertama itu harus mengena ya, sesuai topik audiennya. Jadi itu bisa menyimpulkan untuk bisa mendapatkan strategi penonton agar bisa lama-lama di channel YouTube kalian. Jadi utamain dari 30 detik pertama itu tidak bertele-tele, isi videonya sesuai topik, isinya itu sesuai sama penonton itu yang kalian kasih hal-hal positifnya itu dalam arti videonya itu apa, itu bakalan bisa lebih ngena ke penonton. Nah, untuk mendapatkan strategi penonton yaitu konten kreatornya itu harus percaya diri. Jadi konten kreator itu saat teks video, saat syuting video itu harus benar-benar bombastis. Bombastis itu harus benar-benar nyampe ke penonton, isi konten kalian harus lugas, tegas, tidak bertele-tele, pada intinya aja. Percaya diri itu diperlukan sebagai konten kreator, karena percaya diri itu bisa menimbulkan hal-hal yang positif untuk penontonnya. Karena kalau kalian nggak percaya diri saat buat konten, gimana orang itu bisa nonton video kalian? Jadi percaya diri itu penting untuk kalian menjadi konten kreator. Kalau bisa kalian saat syuting video itu harus percaya diri, harus lugas penyampaiannya, jelas videonya itu harus tidak ngeblur, harus pencahayaannya bagus, gunakan ring light, gunakan peralatan, mic clip on, segala macam itu untuk menunjang video kalian itu bisa lebih indah di mata penonton ya guys. Next. Nah, karena strategi YouTuber itu banyak banget ya, jadi juga kalian harus perhatiin juga habit, kebiasaan kalian atau segala macam ya. Karena kalau strategi YouTuber itu harus percaya diri, habitnya apa, kebiasaan penonton kalian itu apa, kalian juga harus tahu. Jadi kalau misalnya kalian lihat di YouTube Studio itu ada analitik. Analitik itu perkembangan
video kalian itu ditonton yang paling banyak populernya itu apa? Kalian harus bisa membaca di analitik kemungkinan kalian bakalan bikin video yang gimana. Karena di situ udah ada grafiknya, ada analitiknya, penonton yang sering nonton video kalian itu tentang apa, durasinya gimana, nah umurnya berapa, penontonnya itu kalian bisa lihat ya. Jadi harus percaya diri, harus punya habit kebiasaan yang baik. Intinya juga kalian juga penonton itu pasti punya banyak pilihan video di luar sana. Jadi kalau kalian konten kreator yang punya strategi bagus, punya percaya diri, kebiasaan yang bagus, kemungkinan itu bakal terus nonton video kalian. Karena dari konten kreator itu banyak banget pilihan. Kalau misalnya orang itu udah bertele-tele saat penyampaiannya itu orang bakalan boring, kemungkinan bakal pindah ke kompetitor yang to the point aja. Jadi itu penting banget. Next. Nah, strategi YouTuber itu yaitu minimal video short itu video pendek ya, dalam durasi itu jangan lebih dari 50 detik ya. Kalau video short itu kan video pendek dalam cuplikan yang ke intinya aja di 59 detik pertama ya. Intinya aja tanpa adanya hal-hal yang melebihkan ya, segala macam tanpa video yang terlalu panjang. Karena khusus di YouTube itu ada video yang durasi panjang, itu namanya video panjang. Ada juga yang durasinya itu sebentar, yaitu video short. Video short itu juga bagus banget. Kalau kalian konsisten juga di video short itu, kemungkinan itu kalian cepet dapet subscribernya. Karena video short itu hampir sama dengan video TikTok, hampir sama dengan video rilis ya, sekitar 59 detik ya. Jadi itu untuk ke poin-poin pentingnya aja di 59 detik. Kalau misalnya video short terlalu panjang itu nggak bagus ya. Jadi itu benar-benar kurang bagus kalau video pendek kalian buat video panjang. Nah, untuk kalian bisa membuat video short itu, video pendek itu dengan durasi minimal 59 detik itu ke intinya aja, ke poin-poinnya. Kalian bisa masuk ke istilahnya video-video yang sesuai tren apa. Kalian bisa masuk tuh ke poin video pendek sesuai tren. Tapi kalau video-video sesuai tren, video-video yang viral itu cuma bertahan cuman hitungan minggu. Di saat itu video nggak tren lagi, itu udah nggak ada yang nontonnya. Jadi di saat trennya aja cuma 1 minggu atau 2 minggu, di saat trennya aja dia nonton, tapi nggak bakalan bertahan lama. Di saat seminggu itu udah nggak tren, udah nggak bakalan ada yang nonton. Jadi nggak kemungkinan kalau kalian itu sepi penonton, ya kalian manfaatkan video-video yang tren aja. Karena video tren viral itu nggak bertahan lama, cuma hitungan minggu itu dia bakalan hilang dengan sekejap. Beda dengan video yang ke materi kita penting tentang seputar YouTuber, cara berpenghasilan itu bakalan terus jalan. Karena orang itu bakalan nonton video kalian dengan tanpa viral ataupun tren. Nah, jadi video-video tren dan video-video viral itu bisa bertahan hitungan minggu aja. Jadi nggak bisa bertahan lama. Jadi jangan kepatokan sama video tren atau viral ya. Karena video tren itu ya ada masanya gitu. Jadi kalian buat aja video, atur strategi YouTube kalian agar bisa channel YouTube kalian itu bisa berkembang. Yang penting konsisten, mau belajar, kalian kulik-kulik video-video yang berkualitas. Kalian buat video yang versi kalian itu bakalan ada banyak banget. Kalian bisa searching aja ke Google Trend, kalian bisa searching ke seputar tips-tips konten kalian itu banyak banget. Jadi intinya kalian harus buat video itu semenarik mungkin versi kalian. Next. Oke guys, segitu dulu tentang tips strategi YouTuber pemula versi Neni Channel yang aku kulik, yang aku kasih tahu ke kalian. Karena awal menjadi konten kreator itu nggak ada yang instan, semuanya itu butuh proses, semuanya itu butuh usaha, butuh effort, butuh kerja keras. Jadi kalian yang belum menjadi program partner YouTube, kalian semangat aja. Kalian buat video aja secara rutin, konsisten. Jadi kalian nggak bakalan tahu video mana yang kalian upload itu yang banyak penontonnya. Karena kemungkinan video yang kalian upload itu nggak mungkin langsung terpopuler ya. Kemungkinan 2 minggu, 3 minggu baru video itu bakalan populer. Jadi aku pun dulu tahap awal untuk menjadi content creator itu, aku sering aja upload video, tapi kemungkinan dari
beberapa minggu itu ada video yang terpopuler. Jadi kalian gak bakalan tahu mana video itu yang akan populer ya. Jadi tetap aja semangat untuk YouTuber baru, untuk YouTuber yang berproses. Kita masih terus belajar, masih terus menjadi konten kreator yang lebih bisa lebih baik dari sekarang. Oke, semoga apa yang ku sampaikan bermanfaat. Tuh kalian jangan lupa, aku butuh saran, butuh komen agar channel YouTube aku semakin berkembang. See you next video. Bye-bye.